hari Minggu, para pemirsa di rumah yang berbahagia pada hari ini. Kembali lagi, kami ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan juga untuk program kita yang luar biasa hari ini, yaitu Sinar Kasih bersama dengan saya, Maria, yang akan menemani pemirsa semua yang ada di rumah dari awal sampai dengan nanti di akhir. Dan sebelum kita memulai program kita hari ini, kita akan mendengarkan satu pujian yang sungguh luar biasa dikemas dengan sangat cantik oleh adik-adik kita yang sungguh luar biasa, yaitu dari Sekolah Minggu Gereja Toraja, Jemaat Samarinda Baru. Oleh sebab itu, selamat menyaksikan. Yesus mengasihi saya dan kamu. Kamu pun mengasihi dia, dan kita pun saling mengasihi. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tapi mengasihi dalam perbuatan. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tapi mengasihi dalam kebenaran. Kamu pun mengasihi dia, dan kita pun saling mengasihi. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tapi mengasihi dalam perbuatan. Mengasihi jangan hanya dengan kata, tapi mengasihi dalam kebenaran. Sudah dibuka dengan manis oleh adik-adik kita yang sungguh luar biasa dengan tema yang luar biasa, itu kasih. Dan hari ini topik yang akan kita angkat adalah kasih yang benar. Dimana pada hari ini kita juga sudah kedatangan satu pembicara yang luar biasa yang sudah mempersiapkan materi ini dengan sangat baik, yaitu Bapak Pendeta Henry Rapi MTH. Selamat datang Pak Pendeta Henry. Selamat sore. Selamat sore. Selamat berjumpa Mbak Maria. Iya. Gimana kabarnya Pak Pendeta? Baik.
dan luar biasa. Dan luar, tentunya luar biasa. Jadi Pak Pendeta ini adalah pendeta dari Gereja Toraja Jemaat Samarinda Baru. Dan tentunya juga hari ini yang akan mengisi acara kita atau program ini adalah para jemaat, vokal grup, adik-adik dari pemuda dan juga nanti dari sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Samarinda Baru. Baik Pak Pendeta, hari ini kan kita akan ngebahas tentang kasih yang benar. Betul ya Pak Pendeta? Temanya betul. Benar ya? Benar. Ya, mungkin Pak Pendeta bisa sedikit nanti sharing ke kita seperti apa sih kasih yang Pak Pendeta ingin sampaikan untuk pemirsa di rumah. Seperti itu. Oke Pak Pendeta? Oke, Mbak Maria. Silakan Pak Pendeta. Baik, pemirsa Sinar Kasih TVRI dimanapun Anda berada, shalom. Selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Dan seperti yang dikatakan oleh Mbak Maria di sore hari ini, kita akan berbicara tentang kasih yang benar. Dan kita akan bersama-sama berangkat dari firman Tuhan, apa sih kasih yang benar itu dan dari manakah kasih itu? Saya mencoba mengangkat dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21 ini kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Saya akan membacakan firman Tuhan kepada pemirsa Sinar Kasih TVRI. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut. Sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan mengakan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah firman Tuhan yang terdengar di sore hari ini. Pemirsa Sinar Kasih TVRI dimanapun Anda berada, luar biasa firman Tuhan pada saat ini. Karena firman Tuhan pada saat ini berbicara tentang bagaimana sikap Yusuf. Bagaimana sikap Yusuf terhadap saudaranya. Dan pertanyaannya adalah, mengapa kemudian kejadian pasal 50 ini diakhiri tentang Yusuf bersama saudara-saudaranya dan Yusuf meninggal. Siapa sih Yusuf itu? Saya kira kalau kita bertekun membaca firman Tuhan, kita akan tahu bahwa Yusuf itu adalah anak dari Yakub yang kemudian disebut sebagai Israel. Yakub kan kemudian setelah selesai bergumul dengan malaikat Tuhan, dia kemudian disebut sebagai Israel. Dan Yusuf ini terlahir dari istri Yakub yang bernama Rahel. Bayangkan begitu kasihnya Yakub terhadap Rahel, karena Rahel itu dia miliki dan dia dapatkan menjadi istri setelah 14 tahun bekerja terhadap Laban. Dan satu hal yang sangat dinikmati oleh Yusuf bahwa dalam masa tua Yakub, Yusuf ini dikasihi. Karena Yusuf lahir pada saat Yakub berada dalam masa tua, sehingga cinta kasih, kedekatan, kebersamaan itu lebih banyak terhadap Yusuf dibanding saudara-saudaranya. Tetapi ternyata hal itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak bijak oleh saudara-saudaranya, sehingga kemudian ada perasaan iri, ada perasaan cemburu yang dimiliki oleh saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf. Dan satu hal yang mau dikatakan bahwa Yusuf ini adalah salah satu tokoh yang mewakili Alkitab bagaimana dia menyatakan kasih justru ketika saudara-saudaranya dan orang-orang itu berbuat jahat terhadap dirinya. Sehingga kemudian para bapak gereja kemudian melihat bahwa ada persamaan, ada kesejajaran
antara Yusuf dan Yesus? Di manakah kesejajaran antara Yusuf dengan Yesus itu? Bisa kita lihat bahwa pertama ayah mereka mengasihi mereka, baik Yusuf maupun Yesus, sama-sama dua-duanya dikasihi oleh ayah mereka. Bahkan mereka kemudian mengerjakan sebuah pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh orang Israel, mereka menjadi penggembala terhadap kawanan domba orang tua mereka. Bahkan yang paling luar biasa bahwa baik Yusuf dan Yesus, mereka melakukan sesuatu yang sungguh luar biasa. Di manakah luar biasanya itu? Baik Yusuf dan Yesus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada mereka. Dan endingnya bahwa orang yang melakukan kejahatan dan menyakiti mereka, Allah justru mengubah itu menjadi sebuah kebaikan. Jadi luar biasa Yusuf ini, Mbak Maria, dalam kehidupan. Dan saya kira ada beberapa hal yang kita akan pelajari dari firman Tuhan melalui Yusuf pada saat ini dalam kehidupan kita, secara khusus dalam konteks kekinian. Baik, baik. Seperti itu, Mbak Maria. Luar biasa sekali firman ini. Saya sedikit penasaran dan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan satu kesaksian kembali, Pak Pendeta, sebelum kita akan kembali lagi. Pemirsa di rumah, kita akan menyaksikan satu penampilan yang luar biasa dari paduan suara, vokal grup Jemaat Samarinda Baru. Selamat menyaksikan. Hanya Tuhan.
Tuhan yang tahu, hanya Tuhan yang mau, hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang kuasa, hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan yang kuasa, hanya Tuhan yang kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ibu-ibu pecinta syair Islami, yuk ikutin Festival Hapsi TVRI Kalimantan Timur 2018. Persyaratannya, ibu-ibu usia 25 tahun sampai dengan 50 tahun. Syair dilampirkan pada saat pendaftaran. Tidak menggunakan alat pukul bantu. Peserta Hapsi satu grup maksimal 15 orang. Lagu wajib peserta Hapsi Ya Asyikol. Lagu pilihan Ya Habibal Kolbi dan Ya Maulana. Pendaftaran TVRI Kaltim sampai dengan 30 September 2018. Technical meeting hari Senin, tanggal 1 Oktober 2018, jam 10 waktu Indonesia bagian tengah, di Studio 1 TVRI Kalimantan Timur. Yuk, mari ikutan. Peserta terbatas loh. Disembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Kembali bersama Sinar Kasih, dan tadi Pak Pendeta Henry juga sudah menyampaikan seperti apa topik kita pada hari ini, yaitu tentang kasih yang benar. Pak Pendeta, tadi Pak Pendeta sudah sampaikan bahwa saudara-saudara dari Yusuf ini, mereka itu merasakan ketakutan gitu ketika orang tua atau ayah dari mereka itu meninggal dunia. Dan setelah itu mereka berniat untuk meminta maaf. Ini menjadi pertanyaan buat saya, ada apa sebenarnya sampai saudara-saudaranya ini merasa ketakutan seperti itu? Oke, Mbak Maria,
sangat menarik pertanyaan dari Mbak Maria. Mm-hmm. Ada apa? Mm-hmm. Jadi satu hal yang harus kita sadari bahwa ketika ayah mereka meninggal, Yakub, satu hal yang kemudian muncul dalam benak, dalam hati saudara-saudara Yusuf, bahwa jangan sampai kemudian Yusuf membalaskan apa yang telah kita perbuat kepadanya. Mm-hmm. Jadi ada sebuah kesadaran dalam diri saudara-saudara Yusuf atas perbuatan mereka pada masa lampau. Perbuatan yang dilakukan terhadap Yusuf. Nah, pertanyaannya kemudian adalah perbuatan apa yang telah mereka lakukan sehingga kemudian ada muncul perasaan takut ketika ayah mereka sudah meninggal. Yeah. Kalau pada pasal-pasal sebelumnya dari pasal 10 kita baca, sangat jelas bahwa saudara-saudara Yusuf ini melakukan kejahatan. Apa-apakah kejahatan yang dilakukan oleh saudara Yusuf terhadap Yusuf? Pertama, mereka tidak mengasihi Yusuf. Mm-hmm. Kemudian karena tidak mengasihi Yusuf sehingga kemudian muncul perasaan iri dan terhadap Yusuf. Lalu endingnya bahwa ketika rasa benci yang berangkat dari keinginan daging itu menguasai saudara-saudara Yusuf, lalu Yusuf ini kemudian dijual kepada saudagar yang adalah keturunan Ismail. Mm-hmm. Dan kemudian Yusuf ini dibawa ke Mesir. Jadi dalam diri saudara-saudara Yusuf ini, ketika ayah mereka sudah meninggal, memang ada sebuah kesadaran mengingat kejahatan, sesuatu yang buruk yang telah mereka lakukan terhadap Yusuf. Saya kira itu Mbak Maria yang kemudian membuat saudara-saudara Yusuf ini merasa takut. Khawatir ya? Ya, khawatir bahwa jangan sampai, apalagi dalam posisi Yusuf sebagai seorang pemimpin di Mesir. Bisa balas dendam nih kayaknya. Bisa balas dendam seperti itu. Jadi, lalu mereka kemudian mengutus seseorang untuk menyampaikan itu. Bahkan setelah mereka melihat bahwa Yusuf menangis, lalu mereka datang di hadapan Yusuf. Dan kedatangan mereka betul-betul adalah sebuah pengakuan terhadap kesalahan itu. Bahkan simbol makna dari pengakuan itu, mereka kemudian harus bersujud dan bersedia untuk menjadi budak dari Yusuf. Jadi saya kira seperti itu Mbak Maria, munculnya sebuah kesadaran bahwa mereka telah melakukan kejahatan. Oke, kemudian dengan beliau, mereka bersama-sama itu datang untuk meminta maaf kepada Yusuf. Itu tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan pengampunan dari Yusuf itu sendiri. Iya. Saya kira memang benar bahwa ada sebuah tujuan dari mengutus, bahkan ketika saudara-saudara Yusuf ini datang. Dan tujuan itu adalah memohon dan mendapatkan kemurahan pengampunan dari Yusuf. Awalnya mereka merasa takut, jangan sampai. Tetapi ketika studi yang mereka lakukan, hal yang mereka lakukan, ternyata apa yang mereka pikirkan itu sangat berbanding terbalik. Bukannya Yusuf dendam, tidak. Tetapi justru yang diperlihatkan dan dilakukan oleh Yusuf, bahwa pertama Yusuf menangis. Berarti dia memaafkan ya? Dia memaafkan. Okay. Jadi setelah menangis, kemudian Yusuf memaafkan mereka. Luar biasa Yusuf. Jadi dia tidak lagi harus mengingat apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Betul. Dan dia kemudian mengatakan, akukah ini Allah? Artinya ada sebuah kesadaran bahwa Yusuf ini menerima saudara-saudaranya dalam keterbatasan mereka, kejahatan yang sudah mereka reka-rekakan terhadap dirinya. Ya, ternyata Yusuf mengaminkan itu sebagai sesuatu yang kemudian Tuhan ubah menjadi sebuah kebaikan. Jadi dalam proses yang dijalani oleh Yusuf, baik penderitaan sebagai budak di Mesir, bahkan ketika dia digoda oleh istri Potifar, dia tetap setia kepada Potifar dan tidak melakukan sesuatu yang di luar dari wewenangnya. Dan itu yang kemudian menguasai diri Yusuf. Dan pengampunan kemudian yang diberikan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya berangkat dari sebuah yang dari sesuatu yang kemudian kita kenal dan harus melekat pada diri seorang Kristen, yaitu kasih. Nah, ini contohnya kasih seperti apa? Kan ada macam-macam kasih, Pak. Ada agape, ada apa? Saya kira kasih Allah. Oh, kasih Allah ya? Oh, tetap. Artinya kasih Allah yang kemudian didapatkan oleh Yusuf ketika dia bersama-sama dengan ayahnya. Dan tidak semua orang bisa kemudian memiliki kasih Allah itu. Satu hal yang harus kita aminkan bahwa Allah adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, maka seorang Kristen itu harus memiliki kasih itu dalam dirinya. Dan itu yang kemudian dipertontonkan, dilakukan oleh Yusuf. Bahwa dia mampu mengampuni dan dia menyatakan kasih itu dengan
memberikan sesuatu hal yang sungguh luar biasa kepada saudara-saudaranya. Saya kira seperti itu. Mantap sekali Pak Pendeta. Saya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi nanti kita akan bahas itu setelah satu penampilan atau satu puji-pujian dari Persekutuan Pemuda Gereja Toraja Jemaat Samarinda Baru dengan judul adalah Baik Mengucapkan Syukur. Selamat menyaksikan. Adalah baik mengucapkan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur baginya untuk beritakan kasihnya. Di waktu pagi kesetiaannya, di waktu malamku besarnya pekerjaannya dan sangat dalam rancangannya. Adalah baik mengucapkan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur baginya untuk beritakan kasihnya. Di waktu pagi kesetiaannya, di waktu malamku besarnya pekerjaannya dan sangat dalam rancangannya. Maka buat ku bersuka cita ya Tuhan, bah pekerjaanmu dan perbuatanmu bukan bersorak-sorak. Maka buat ku bersuka cita ya Tuhan, bah pekerjaanmu dan perbuatanmu bukan bersorak-sorak. Adalah baik mengucapkan syukur kepada Tuhan dan menyanyikan mazmur baginya untuk beritakan kasihnya. Di waktu pagi kesetiaannya, di waktu malamku besarnya pekerjaannya dan sangat dalam rancangannya. Maka buat ku bersuka cita ya Tuhan, sebab pekerjaanmu dan perbuatanmu bukan bersorak-sorak. Maka buat ku bersuka cita ya Tuhan, sebab pekerjaanmu dan perbuatanmu bukan bersorak-sorak. Maka buat ku bersuka cita ya Tuhan, sebab pekerjaanmu dan perbuatanmu bukan bersorak-sorak. Maka buat ku bersuka cita ya Tuhan, pekerjaanmu dan perbuatanmu bukan bersorak-sorak.
kita kembali lagi ke topik kita tadi Pak Pendeta, mengenai kasih yang benar. Oke, tadi Pak Pendeta sudah jelaskan bagaimana sikap Yusuf, bagaimana sikap saudara-saudara Yusuf yang ketakutan, kemudian mereka meminta maaf. Kemudian si Yusuf memberikan maaf yang tulus untuk saudara-saudaranya. Dari topik yang Pak Pendeta sudah sampaikan tadi, yang saya tangkap adalah di sini ada ketakutan dari saudara-saudara Yusuf. Yusuf ini memiliki akar kepahitan, dendam, itu asumsi mereka. Ya. Seperti itu ya Pak Pendeta ya. Tapi ternyata si Yusuf memberikan feedback yang berbeda di situ ternyata. Dia mengampuni, dia mengasihi saudara-saudaranya dan menerima mereka kembali. Pertanyaan saya adalah, ketika kita membawa peristiwa ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam bermasyarakat, di dalam bergereja, bersaudara dan sebagainya, akar kepahitan, dendam, kasih, itu terkadang sangat susah Pak Pendeta. Ya, sangat susah. Bahkan mungkin diri saya sendiri ketika saya mungkin disakiti orang lain, dengan intensitas yang berbeda, bisa saja saya mungkin kepahitan untuk hal itu. Nah, yang ingin saya minta tolong Pak Pendeta berikan pencerahan seperti itu, bagaimana sih sebenarnya sikap seorang Kristen untuk menghadapi satu akar kepahitan, satu dendam mungkin, atau rasa memaafkan terhadap sesama yang menyakiti mereka. Itu harusnya seperti apa Pak Pendeta? Baik, Mbak Maria, pemirsa Sinar Kasih yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan yang sangat menarik. Akar kepahitan, jadi akar kepahitan kan berangkat dari sebuah luka. Ada lagu Sekolah Minggu tadi, ya. Jadi kasih itu bukan hanya sebatas perkataan tetapi perbuatan. Satu hal yang kita harus aminkan bahwa Allah adalah kasih, kemudian dia merendahkan dirinya masuk ke dalam dunia. Ketika kemudian Yesus diludahi, ketika kemudian dia dicambuk, dia tidak mengatakan bahwa aku ini adalah Allah. Tetapi dia menerima itu sebagai sebuah konsekuensi untuk kemudian melalui dirinya dan penderitaan itu kemudian manusia bisa menerima pengampunan dari Allah dan juga anugerah keselamatan ketika orang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya, memaafkan saudara-saudaranya, berangkat dari sebuah realita bahwa Tuhan membentuk dia, segala kejahatan yang telah direka-rekakan itu oleh saudara-saudaranya, dibuat baik oleh Tuhan, dan kemudian dari pengenalan terhadap Allah yang benar, Yusuf memiliki kerendahan hati. Kata kunci yang harus dimiliki dan hal yang harus dimiliki seorang Kristen adalah kerendahan hati. Sejahat apapun, sakit apapun, kecewa apapun seorang Kristen dalam kehidupannya, ketika itu dipendam dan tidak pernah memiliki kerendahan hati, dia tidak akan mampu dan tidak akan pernah menyatakan kasih itu yang kemudian diwujudkan melalui pengampunan. Saya kira Mbak Maria, ketika akar pahit itu, dendam, benci itu ada dalam diri seorang Kristen, maka untuk menghilangkan itu dan membuang itu, miliki kerendahan hati. Karena seseorang mampu dan bisa memaafkan sesamanya, saudaranya, orang lain yang berbuat jahat terhadap dirinya ketika dia mampu mewujudkan kerendahan hati itu dalam kehidupannya. Dan tidak semua orang bisa memiliki kerendahan hati. Betul sekali. Nah, untuk bisa memiliki kerendahan hati itu saya kira kembali lagi kepada firman Tuhan bahwa kedekatan dengan Allah itu kata kunci. Jadi bergaul dengan Allah, membaca firman Tuhan, memampukan orang untuk bisa merefleksikan dirinya bahwa saya tidak boleh sombong. Mbak Maria tidak boleh sombong, pendeta tidak boleh sombong, siapapun tidak boleh sombong. Karena di hadapan Allah kita ini orang yang tidak memiliki hal yang bisa dibanggakan. Yang bisa dan dapat dibanggakan adalah kerendahan hati. Sehingga dimanapun kita berada dan siapapun yang menyakiti kita, termasuk Yusuf, yang justru saudara-saudaranya menyakiti dia, karena dia memiliki kerendahan hati, dia mampu dan bisa memaafkan. Oh baik, baik, baik. Berarti kita harus bergaul dengan Tuhan ya. Mempererat diri lagi kepada firman Tuhan untuk menjadi rema di kehidupan kita. Nah, untuk saya misalnya, untuk orang dewasa. Tapi untuk anak-anak seperti apa nih Pak Pendeta? Karena kan hal-hal seperti ini sangat-sangat sensitif ya. Dan sangat baik jika ditanamkan dari kecil. Nah, itu seperti apa sih yang harus diterapkan untuk anak-anak? Apalagi level-level anak sekolah minggu gitu. Oke, terima kasih Mbak Maria.
Jadi pemirsa Sinar Kasih dimanapun saudara-saudara berada, satu hal yang sungguh luar biasa pada diri seorang anak adalah kepolosan mereka. Ya. Sebab Nyala Yesus mengatakan, belajarlah pada seorang anak. Artinya, apa yang kita pelajari pada diri seorang anak, ketulusan mereka, ketika mereka kemudian saling membenci, saling melukai, tidak selang beberapa waktu, mereka kemudian bisa berdamai. Mereka bisa menerima satu dan yang lain, karena mereka melihat diri, mereka adalah sosok yang mempunyai kepolosan. Karena itu, sangatlah penting dalam kehidupan keluarga Kristen ditanamkan nilai kekristenan atau nilai yang berangkat dari pengenalan terhadap Allah, cinta kasih. Karena ketika dari kecil kita sudah menanamkan cinta kasih itu, maka mereka akan bisa dan mampu untuk melihat diri mereka sebagai umat pilihan Tuhan dan mampu mewujudkan kasih itu kepada siapapun. Baik, Pak Pendeta. Ini akan kita bahas lagi setelah ini, Pak Pendeta, karena kita akan menyaksikan satu kesaksian lagi dari vokal grup Jemaat Samarinda Baru dengan judul Terima Kasih Tuhan. Selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan,
kasih Bapa, dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Dalam kegelapanku Engkau menuntunku dengan penuh kasih sayang. Kembali dalam program Sinar Kasih, dan Pak Pendeta Henry, ini adalah segmen terakhir kita. Dan ada satu pertanyaan yang saya ingin Pak Pendeta untuk jawab adalah, ketika akar pahit itu berada di dalam diri seseorang, lambat laun, mungkin itu akan menjadi dalam, bahkan menjadi dendam. Tapi ada kemungkinan ketika itu bisa kita tanggulangi dan kita merendahkan diri kita, bisa saja itu menjadi satu persahabatan yang kokoh di dalamnya. Saya ingin tahu, untuk melalui proses seperti itu bagaimana sih Pak Pendeta? Yang dari kepahitan kita bisa move menjadi satu persahabatan yang kokoh, itu seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Maria. Jadi pemirsa Sinar Kasih TVRI dimanapun Anda berada, sesuatu yang sangat menarik dan klasik sih sebenarnya dari Mbak Maria. Dari benci jadi sayang gitu ya. Ya, dari benci menjadi sayang. Iya. Ini sebuah realita dalam kehidupan manusia sebenarnya. Ada yang berhasil dan ada yang gagal. Iya. Jadi ketika itu gagal, pertanyaannya kenapa kemudian gagal? Tetapi iya, ketika berhasil berarti ada sesuatu. Sadar atau tidak, dalam jalan kehidupan ini memang kita terbingkai dalam perbedaan. Saya, Mbak Maria, dan pemirsa Sinar Kasih TVRI dimanapun Anda berada, kita berbeda. Dan dalam perbedaan itu, ketika kita bingkai dalam sebuah kebersamaan, artinya ketika saya menyadari bahwa diri saya tidak mampu tanpa orang lain, akan mengantar kita untuk memaknai kehidupan kita secara sosiologi, antropologi. Bahwa kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan dalam perbedaan, tetapi perbedaan itu harus disatukan. Ketika saya disakiti, ketika saya diperbuat dengan sesuatu yang saya tidak kehendaki, timbullah rasa sakit itu. Rasa sakit itu akan tetap tertanam dan tetap tinggal dalam diri kita ketika pertama, kita tidak mempunyai relasi yang baik, baik secara vertikal dan horizontal kepada Allah dan sesama. Satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa ketika kejahatan dendam itu tetap bertahta dalam hati kita, tidak akan pernah melahirkan damai sejahtera, tidak akan pernah melahirkan kedamaian, cinta kasih, dan sebuah suasana yang kondusif. Karena itu yang seperti yang dikatakan oleh Mbak Maria, memang terkadang kepahitan itu justru akan berubah menjadi pelangi, katakanlah dari sakit hati menjadi sahabat, ketika dalam diriku selalu kutanamkan bahwa saya ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa saya harus memiliki kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus, sehingga ketika orang berbuat jahat, melakukan sesuatu dan kemudian sempat bertahta dalam hati saya harus menghilangkan itu. Menghilangkan itu karena tidak menutup kemungkinan suatu saat kita juga disakiti dan menyakiti orang lain. Jadi rasa sakit itu, kepahitan itu akan berbuah manis ketika saya terbuka. Terbuka untuk mau menerima, mau memaafkan, dan secara total melihat bahwa dia adalah saudaraku. Apapun, siapapun itu. Berarti ego kita harus kita buang jauh-jauh ya Pak Pendeta? Itu kata kunci Mbak Maria. Jadi hilangkan ego dalam diri kita bahwa saya ini mungkin yang paling benar atau apa. Jadi untuk memiliki kerendahan hati memang harus memanage ego itu, dan ego yang negatif adalah ego yang tidak akan pernah mau menerima siapa orang lain yang berada di sekitar kita. Iya. Soalnya kan kalau dalam kehidupan itu, kalau siapa yang duluan minta maaf, kadang-kadang itu harus dianggap dia yang salah gitu. Seperti itu. Jadi tetap kita harus membuang rasa ego kita dan merendahkan diri kita untuk bisa memaafkan terlebih dahulu. Baik Pak Pendeta, luar biasa sekali. Ini sangat menjadi inspirasi dan juga bisa menjadi
contoh nanti dalam kita kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk hari ini, pemirsa di rumah, materi kita atau topik kita hari ini sangat-sangat baik dan harapannya bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih yang benar, di mana kasih itu bisa kita terima atau bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari apabila seperti tadi Pak Pendeta Henry sampaikan, kita harus approach, harus dekat dengan firman Tuhan. Kita harus bisa bergaul dengan Tuhan supaya apa? Kasih yang Tuhan punya itu bisa menular di dalam diri kita. Betul Pak Pendeta? Betul seperti itu? Betul sekali Mbak Maria. Ya, mudah-mudahan pemirsa di rumah, saya pribadi, Pak Pendeta, dan siapapun yang ada di sini, kita bisa menerapkan kasih ini sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Baik Pak Pendeta, kita akan berdoa, dan saya mohon kesediaan Pak Pendeta untuk membawa kita di dalam doa. Baik Mbak Maria, ya. Pemirsa Sinar Kasih dimanapun Anda berada, kita mengakhiri kebersamaan kita di sore hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan satu hal, milikilah kasih yang benar, kasih yang berakar dalam Kristus Yesus, dan nyatakanlah itu dalam kehidupanmu. Mari kita berdoa. Bersyukur kepada-Mu ya Tuhan di sore hari ini bahwa Tuhan telah mengajar kami melalui kisah Yusuf yang tidak menaruh dendam, sakit hati, bahkan justru memberikan pengampunan dan menyatakan pemeliharaan atas kehidupan saudara-saudaranya. Karena itu dalam kehidupan ini ajar kami ya Allah untuk selalu menyatakan kasih yang benar kepada siapapun dan bahkan ketika kami tersakiti sehingga yang bertahta dalam diri kami adalah kasih dan kami wujudkan dalam kerendahan hati dimanapun kami berada. Berkati seluruh kru TVRI, berkati kami semua dan seluruh pemirsa Sinar Kasih dimanapun mereka berada. Biarlah damai sejahtera dan kasih dari Allah yang sempurna mereka akan nyatakan dan miliki dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa ungkapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Pendeta Henry, luar biasa sekali Bapak Pendeta hari ini bersama juga dengan jemaat yang luar biasa dari jemaat Gereja Toraja Jemaat Samarinda Baru. Terima kasih banyak untuk puji-pujiannya. Dan pemirsa di rumah, tidak terasa sudah 1 jam kita lalui bersama. Semoga apa yang sudah kita dengarkan hari ini itu bisa menjadi rahmat dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa menjadi motivasi yang baru untuk kita seminggu ke depan. Sampai kita berjumpa lagi nanti di program Sinar Kasih berikutnya. Dan saya Maria, beserta juga dengan seluruh kerabat kerja dari TVRI Samarinda, mengucapkan banyak terima kasih dan sampai berjumpa lagi di lain kesempatan.